Pikuk-pikuknya di mana, Mbak? Sini, udah kamu ke sini. Iya, kamu ke sini. Udah. Udah nurut aja. Kamu sini, duduk sini dulu. Itu ditinggal enggak apa-apa. Udah, kamu lihat di sini kita. Udah di hotel, Mbak. Wah, nanti kelamaan orang udah kulit kayak gini, Bu. Ya tidur. Mbak dukunnya kemana? Kok lama banget? Saya nungguin udah setengah jam. Kok nggak keluar-keluar ya? Mbak dukunnya masih keluar kak ya? Kaget ya? Kaget. Kalau muncul tuh bilang-bilang, Mbah. Ya, kebanyakan orang sakti. Kalau orang sakti yang munculnya tiba-tiba kayak gini. Hampir aja lepas jantung aku, Mbah. Iya, iya. Ini ada apa ini kok? Nah, kayaknya kok kamu kok ada perlu. Perlu sekali apa perlu banget kamu? Perlu banget, Mbah. Perlu banget ya? Iya. Ah, kesini. Biar akrab. Kenalan dulu. Namanya siapa? Nama saya Sri, Mbah. Sri. Wah, saya nama saya Bram. Oh, Bram. Ya, panggil aja Pak Bram. Pak Bram. Oh iya. Aslinya Sarkawi. Bisanya Bram. Ya, dia keren. Oh, Bram. Iya. Mbah, kalau boleh tahu ini dukun asli? Iya, dukun asli. Saya asli dukun ini. Sama saya yang nama dukun ini. Wah. Aduh, ini ada perlu apa kamu kesini? Gini, Mbah. Saya tuh kesini mau minta kekayaan. Minta kekayaan? Iya. Loh, minta kekayaan gue sama saya itu. Memang saya kaya. Ya kan banyak kan sakti kan. Oh ya sudah, kalau namanya dukun ya sakti. Nah, situ saya mau minta kekayaan dan itu saya mau menambah cantik gitu, Mbah. Loh, kamu itu udah cantik kok, masa mau di cantik gimana lagi? Saya kurang cantik, Mbah. Oh. Orang kamu udah kayak gitu kok mau cari apa lagi? Masih kurang, Mbah. Kurang? Iya. Loh, kamu udah cantik kayak gitu kok masih mau pasang ilmu pemikat itu gimana kamu? Iya, Mbah, soalnya saya pingin banyak cowok-cowok yang tertarik sama kecantikan saya. Banyak cowok? Pengennya banyak cowok. Mbah ini cowok ini. Ya Mbahnya cowok, tapi kan Mbahnya jelek. Ya Mbahnya ini dulunya ganteng. Ya kan dulu. Wah, dulunya ini Mbah ini kayak artis India. Tapi sekarang kayak artis Indonesia ada apa-apa. Ini kamu minta apa kamu kesini? Pengen kecantikan, Mbah, sama kekayaan. Oh, pengen kecantikan sama kekayaan. Iya. Yang mau kamu
duluin yang mana, yang kecantikan apa kekayaan dulu? Bentar, Mbak. Mau mikir dulu ya, Mbak. Soalnya harus satu-satu dulu. Enggak bisa langsung samaan langsung, Mbak. Iya, tapi kan yang didulukan yang mana dulu? Enggak bisa langsung bareng. Bentar, malah repot. Saya mau yang cantik dulu aja, Mbak. Oh, cantik dulu ya. Oh, gampang. Ini mbahnya. Nih, mbahnya ini tak dipasang dulu, gerak di sini. Mbahnya kok mirip sama tukang sate ya, Mbah ya? Mbah itu dulu jualan sate juga. Kadang kalau dukunnya sepi, jualan sate. Oh gitu ya, Mbah. Ini pusaka ini ya, jadi ini. Oh, itu pusaka. Ini pusaka. Ini pusaka sakti ini. Oh. Ini bisa membuat kamu cantik. Tak buka ya. Iya, Mbak. Kok isinya kok gitu, Mbak? Itu tangan ya, Mbak? Ini pusaka ini. Ini pusaka. Ini tang, Mbak. Mbak, iya. Ini tapi, dukun apa bengkel sih, Mbak? Kadang kalau dukunnya sepi saya bengkel. Adalah. Terus ini buat kecantikan gimana, Mbak? Ini buat montor, Mbak. Ya, tapi ini bisa buat cantik ini. Ini. Ini tempelin ke muka, Mbak. Oh. Pokoknya nanti urusan Mbak, yang penting nanti kamu cantik. Nah, ini bisa buat kamu cantik nih. Jadi, ini nanti kamu bisa cantik dengan alat ini. Banyak alat ya, Mbak. Nah, tenang aja. Kamu percaya aja. Kalau tidak percaya, ya udah ini tak tutup lagi nih. Percaya deh, Mbak. Nah, gitu. Nih. Tenang aja, yang penting kamu nanti cantik kamu. Nah, ini kamu mintanya cantik sementara atau cantik selamanya? Ya, selamanya lah. Selamanya. Wah, cantik selamanya. Tapi syaratnya. Apa Mbak syaratnya? Nah, syaratnya. Ingin tahu. Wah, syaratnya itu aduh, banyak enggak enak ini nyebutnya. Syaratnya. Ngomong aja, Bang, enggak apa-apa. Syaratnya apa? Syaratnya ini bahkan udah lama menduda. Nah, terus? Ya, syaratnya, nah ya, nah, masa nggak tahu. Syaratnya apa, Mbah? Syaratnya ya, kamu harus melayani Mbah. Lah apa hubungannya, Mbah? Kok harus melayani? Ah, itu hubungannya itu banyak. Nanti tak ceritain. Kalau kita sudah berhubungan. Lah, berhubungan gimana, Mbah? Berhubungan kayak suami istri. Mbaknya kok batuk terus sih, Mbah? Tadi mbaknya itu makan walang tadi. Oh, iya. Walang kok dimakan, Mbah? Mbah makan tuh burger, Mbah, yang enak. Biar kuat. Udah, gini, kamu mau nggak melayani Mbah? Nah, kikuk-kikuk. Syaratnya gitu ya, Mbah? Iya, itu syaratnya. Biar ilmunya Mbah itu merasuk nanti. Gak ada yang lain, Mbah. Ada. Apa, Mbah? Kamu melayani gendruwo, mau enggak?
Aduh, kedua serem, Mbah. Iya. Gandengan Mbah dikit. Mending Mbah aja ya. Dikit ya, Mbah ya. Iya. Ini Kak, berarti kamu setuju ini ya. Nanti kamu melayani Mbah ya. Iya. Udah, ini tak benerin dulu ini. Bentar, Mbah. Itu beneran bener. Pakai itu benerin mukaku. Iya, pakai ini bener ini. Tapi bener makin cantik, Mbah. Iya, nanti cantik ini. Beneran, Mbah. Bener, ini bener. Ya udah, kamu mau deh. Kalau kamu udah mau ya udah. Tak bungkus lagi ini, bunda pusaka ini. Bentar. Tapi beneran cantik kan? Ini bener cantik nanti ini. Ini alat-alatnya ini. Sakit nggak, Mbah? Tidak. Ya udah. Tak baca mantra dulu. Undong pret. Ada kedondong di makan kampret. Sudah. Itu cantik. Sudah. Cantik, Mbah. Sudah. Masa sih, Mbah? Iya. Oh, boleh pinjam cermin enggak, Mbah? Wah, ini Mbahnya ini. Waduh. Cerminnya ini mananya. Wah, ini ada cermin. Gimana? Iya. Mancung, Mbah. Iya. Ini kamu kan udah tak kabulkan, udah cantik, nanti banyak cowok-cowok nanti yang mepet sama kamu, yang lengket sama kamu. Tapi janjinya jangan lupa. Janji apa, Mbah? Kikuk. Harus kikuk, Mbah. Iya, kalau enggak. Jangan. Buka. Sekarang. Bukan, Mbah. Iya, masa. Kan sudah kamu udah tak operasi cantik. Sekarang, Mbah. Iya, sekarang masa besok. Besok aja gimana, Mbah? Wah, kalau gitu semua aman, ambilkan lagi ya. Jangan deh, Mbah. Harus banget ya, Mbah. Harus banget ya. Iya. Kalau enggak, ini banyak udah kebelet ini. Kebelet apa, Mbah? Iya, gitu, kikuk. Tapi kan ada satu lagi, Mbah. Satu lagi? Hah? Masih ada satu lagi. Satu lagi? Iya. Satu lagi apa? Apa lagi? Ya kan saya pengen kaya, Mbah. Oh, gampang itu. Pengen kaya. Pengen kaya. Kaya gimana? Kaya punya uang banyak itu, Mbah. Oh, punya uang banyak. Kan cantik kan udah, nanti kan kalau enggak kaya kan masa cantik doang, Mbah. Iya, sebentar ini Mbah tak panggilkan Jim dulu. Oh, iya, biar dia mengambil uang. Nanti jangan lupa janjinya. Iya. Habis ini kamu melayani Mbah. Diinget-inget lagi, cari bukunya dulu di mana. Aduh, ini manggil jinnya ini. Bukunya lupa ini, Mbah. Aduh. Kalau di telepon enggak bisa, Mbah. Tak cari dulu. Iya, Mbah. Mbah HP-nya ini ketemu. Aduh. Tak telepon aja ini, tak telepon aja. Wah, ini Jimnya biar mau.
Ya. Kamu cari uang yang banyak ya. Ini ada janda muda ini. Nanti kamu kebagian jatah juga. Oke. Ini juga udah nyuruh jin biar hamba tak suruh nyari duit di gunung Kemukus. Mau mbak? Mau. Sekarang. Sekarang apa kita mbak? Kita kiku dulu. Enggak nunggu itu gendruwonya dulu. Sambil nunggu duitnya datang kita kiku dulu. Ayo cepat. Sekarang mbak. Iya sekarang. Kapan lagi? Enggak langsung gak tahan. Yaudah deh mbak, tapi jangan lama-lama ya. Kalau gak lama yang gak enak, kamu ini gimana? Kalau sama mbak lama, kamu jangan lama-lama. Akan kalau sama mbak kan gak usah lama-lama. Nanti kamu bayangin aja sama artis. Sama aja. Kikuk-kikuknya di mana mbak? Sini, udah kamu kesini. Sini? Iya, kamu kesini. Udah nurut mbak aja. Kamu sini, duduk sini dulu. Itu tinggal ya apa-apa. Udah, kamu lihat di sini kita. Udah di hotel mbak. Wah, nanti kelamaan orang udah kulit kayak gini, Bu. Ya tidur. Gitu aja kok kan udah gimana rasanya? Mending sih mbak. Mending. Iya. Nah terus gimana mbak? Uangnya mana mbak? Uang nanti, uang gampang itu nanti jin biaran mbak nanti ngantar uangnya ke tempat kamu. Oh, gitu. Iya. Apa perlu ditransfer? Ya, kalau bisa enggak apa-apa, Mbak. Iya, nanti tak suruh transfer jinnya ya. Tapi iya, benar. Mbak itu enggak pernah bohong. Dukun asli. Di situ ada dukun asli. Oh, ini dukun asli. Iya. Terus, iya. Amplopnya. Amplop. Iya. Mbak juga butuh amplop gitu. Itu juga butuh amplop. Udah bayar pakai itu tadi mbak. Itu kan untuk bayar batin, bayar lahirnya kan belum. Jadi lahir batin pembayarannya. Bawahnya taruh, bayarnya taruh bawah meja aja. Jadi biar nggak kelihatan kamera. Ada kameranya mbak? Iya kalau nanti dikira korupsi. Bawa meja kan tidak kelihatan. Udah, sini, ini tangan baru udah di bawa meja ini. Bayarannya jangan sampai kurang. 1000 kok mbak? 1000 aja ya? Waduh, 1000 buat beli apa? 1 juta. Kalau enggak 1 juta pokoknya. Ya, terima kasih. Terus sudah ini? Terus, ya sudah. Pengen nambah lagi. Tak kasih lagi kalau pengen nambah lagi. Hahaha.